JKT48. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyempatkan waktunya teman-teman boleh hadir di sini. Pada hari ini kami dari label Hits Record dari JKT48 Management juga melaunching single ke-6 CD JKT48 yang berjudul Kingdom Check. Uniknya dari single ini adalah member yang menyanyikan lagu ini itu didapatkan dari sebuah pemilihan, bisa dibilang kayak pemilihan umum. Jadi fans diberikan kesempatan untuk memilih siapa member JKT48 yang akan membawakan lagu single ke-6 ini. Kali ini kita meluncurkan CD ini dengan dua versi, versi reguler dan versi teater. Tapi versi teater ini juga kita bagi dua channel distribusinya. Tadi sudah jelaskan. Jadi kalau yang reguler itu akan ada di toko-toko musik di seluruh Indonesia. Kemudian yang versi teater yang ada di hanya di teater dan satu lagi di Alfamidi dan Lawson. Nah, ini semuanya beda gimmicknya. Yang reguler itu berisi 6 lagu, Kingdom Check, Kilat Yang Indah, Kali Ini Ekstasi, Aku Akan Berjuang, Kelopak-Kelopak Bunga Sakura, dan Kingdom Check yang versi Inggris. Kemudian selain CD ada DVD. Nah, DVD ini isinya ada video musik yang tadi sudah dilihat, kemudian ada juga behind the scene, plus juga ada video Sosenko kemarin, yang pemilihan member kemarin. Isinya adalah, isi di dalamnya ada, selain CD dan DVD ada bonus lagi. Ada photo pack, terus ada lagi message card. Ya, message card ini dari member yang menulis langsung. Kemudian, kalau yang versi teater, itu yang hanya dijual di teater, isinya adalah lagu CD, berisi lagu. 5 lagu, Kingdom Check, Kilat Yang Indah, Kali Ini Ekstasi, Aku Akan Berjuang, Kelopak-Kelopak Bunga Sakura, plus handshake individual seperti yang sebelumnya. Nah, isinya tambahannya ada trump card dan call card. Jadi fans punya kesempatan untuk ditelepon langsung oleh member JKT48. Perasaan bimbang gitu, jadi kayak mengungkapin perasaan apa enggak ya, tapi sebenarnya tuh masih bingung gitu, apa kita suka sama orang itu, apa cukup jadi teman aja gitu. Jadi kayak kan Kingdom Check itu pola kotak-kotak artinya, jadi kayak kotak-kotak tuh kayak putih biru, mana ya suka apa mau temenan aja gitu, kayak bimbang aja.